Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video saya. Hari ini saya masak ayam goreng tepung ya. Ini dia rapuh banget, rasanya seperti ayam KFC, rasanya ori ya. Yuk kita masak ya, kita ke dapur. Ini ayam yang telah saya marinasi ya teman-teman. Marinasinya dia minimal 6 jam ya, maaf. Bumbu marinasinya sendiri di sini saya hanya menggunakan bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica bubuk, penyedap rasa dan garam ya. Ini dia. Ingat ya teman-teman, minimal dia harus 6 jam. Kemudian ini untuk tepung basahnya saya pakai tepung serbaguna ya. Untuk bahan tepung keringnya ini saya pakai tepung terigu. Nanti akan saya campur dengan penyedap rasa dan garam ya teman-teman. Ini buat adonan basahnya ya. Ini saya tuangkan tepung serbaguna. Kalau teman-teman bebas ya mau pakai tepung serbaguna apa. Ini airnya. Ini saya tuang airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Sedikit kekentalan ya, saya tambahkan lagi. Oke, ini udah cukup ya, udah terbentuk adonan larutan, maaf ya, apa ya namanya ini, tepung basahnya. Saya mau buat tepung keringnya ya. Ini tepung terigu, kemudian saya campur penyedap rasa dan garam ya. Tercampur garamnya ya. Ini saya ambil ayamnya, kemudian saya masukkan ke adonan tepung basah ya. Kemudian dari tepung basah ini langsung aja saya masukkan tepung keringnya ya. Ini udah dari tepung basah langsung ke tepung kering ya. Gini aja ya teman-teman cara simpelnya. Oke, ini udah seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini, bagus banget kan, nggak ribet, gampang buatnya. Ini nanti rasanya enak banget ya teman-teman, dijamin seperti rasa KFC yang ori ya. Ini saya mau gorengnya teman-teman. Ini saya panaskan minyak dulu, minyaknya memang harus panas ya. Dia tepungnya diketok-ketok gini ya, biar jatuh tepungnya seperti ini. Oke, ini jangan dibalik dulu ya teman-teman, biarkan aja. Usahakan ayamnya tenggelam di dalam minyak ya, biar hasilnya nanti bagus. Oke, ini
tingkat kegaringannya. Saya mau sampai agak kecoklatan ya, tapi kalau teman-teman ingin lebih gimana tingkat kematangannya, sesuai selera ya. Oke, ini udah cukup garing ya teman-teman, warnanya udah berwarna kecoklatan. Ini mau saya angkat.